Tim khusus anti-bandit Polres Spring Sewu berhasil menggulung komplotan pencuri motor asal Lampung Tengah, termasuk para penadahnya. Dua tersangka pencuri motor dihadiahi timah panas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Sementara, dua tersangka lainnya adalah penadah motor curian. Penangkapan berawal dari tertangkapnya tersangka Asrorudin di rumahnya di Padang Ratu, Lampung Tengah. Dari rumah tersangka, polisi menyita satu motor bodong, hasil kejahatannya beserta peralatan mencuri berupa kunci T. Dalam pengembangan lebih lanjut, polisi menangkap teman tersangka bernama Aan Saputra, warga Pubian, Lampung Tengah. Dari rumah Aan, polisi menyita 3 motor bodong. Dari pengakuan kedua tersangka, sebagian motor curian telah dijual kepada penada bernama Deska Riansyah dan Diki Ferianto, warga Bangunrejo. Dari rumah para penada, polisi menyita 17 motor bodong. Beda motor tersebut ke arah Jabung, Lampung Timur. Setelah itu anggota backup Polresta Bandar Lampung menuju ke TKP. Dari hasil penyelidikan dan informasi di lapangan berhasil ditemukan Honda Fit tersebut. Namun demikian untuk tersangkanya masih dalam pencarian, menjadi daftar DPO ada sekitar 3 DPO inisial K, P dan D. Itu sempat melarikan diri ya Bang ya, pada saat penggerebekan? Pada saat penggerebekan yang ada hanya sepeda motor dan yang bersangkutan yang menyembunyikan atau tersangkanya sudah tidak ada di tempat. Ke bawah bisa bisa bengkok ya dan lumayan kan bener besok kalau kita main gitu ya. Kejutin coba itu nih mana bang salah itu ya. Hingga akhir penangkapan keempat tersangka, polisi berhasil menyita total 21 motor. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkapkan bahwa kawanan ini biasa beraksi mencuri motor di wilayah hukum Pring Sewu dan Pesawaran. Kawanan ini mencuri motor petani di sawah Kecamatan Pagelaran Utama pada 22 September lalu. Polisi menyatakan bahwa barang bukti sepeda motor akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan syarat menunjukkan BPKB dan STNK.